konser fanbase gue, bukan konser apa-apa, konser fanbase gue. Jadi fanbase gue terbentuk selama 1 bulan, fanbase Nesla, Resti Milar. Bang, nih hari ini mungkin tadi ini Monseri katanya. Nah, gimana sih? Iya, Monseri fanbase gue, bukan Monseri apa-apa, Monseri fanbase gue. Jadi fanbase gue terbentuk selama 1 bulan, fanbase Nesla, Resti Milar. Ya, dan ya gue juga nggak tahu sih, ternyata udah sebulan aja mereka gitu, mereka bentuknya. Tapi memang membina para fans itu, Bang? Membina sih apa ya? Ya enggak sih, kita maksudnya biarin aja gitu selama perlukan itu baik, perlukan itu nggak macam-macam, dan doa yang baik ya udah kita biarin aja. Mereka juga nggak aneh-aneh kan. Dukungan apa yang diberikan oleh para fans, Bang? Ya, dukungan dalam hal karya, bisa mereka senang kalau kita bisa bareng, partner kerja segala macam. Bang, tadi Lesti juga ikut nemenin lu main bola sendiri, ada. Gimana sih? Mana ada emang? Ada. Jadi kebetulan emang diajak sama Bang Putra, jadi istri Bang Putra kan teman-teman kita. Tapi emang agenda rutin, Bang, lu main bola begini, Bang? Kan udah jarang main bola, jadi gua sempet lagi bisa main bola karena ada waktu libur, gua main bola, kebetulan jadwalnya cocok. Bang, sejauh ini udah makin intens sama... Enggak juga sih maksudnya, apa? Ya enggak juga sih maksudnya, kebetulan emang ini ya, emang tadi mereka janjian bukan sebenarnya bukan sama saya janjiannya. Jadi Dede udah ini kan, udah deket sama istri Bang Putra, istri atau kayak Kak Jess juga sama dia, supporter Persija, emang udah deket mereka. Jadi ya kebetulan mereka main, dan Dede kan deket Tangerang rumah Dede kan, deket, udah jadi mantep sini juga sekalian. Bang, terkait si Lutfi gimana? Lutfi? Udah amat lah. Gimana? Nggak menanggapi atau seperti apa sih? Biarin aja, saya sih pribadi yang ya udah sih, ketika ada orang yang kayak saya memanfaatkan atau ibaratnya ingin mencari ketenaran dengan memakai nama saya. Sejauh ini sih, ya ketika saya, orang kan netizen juga pinter, orang masyarakat awam juga pinter, udah bisa menilai mana yang baik, mana yang benar. Dan saya nggak perlu keluar harus membenarkan diri saya. Orang kan juga cukup tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya udahlah. Dan juga kan saya nggak cukup orang lah yang menilai. Saya sendiri ya udah, saya nyantai aja. Selagi saya lebih baik fokus sama diri saya sendiri. Saya fokus buat berkarya, buat bersikap dengan baik di depan orang banyak, bersikap seperti ini. Ya udah, terserah orang mau nilai saya jelek, terserah orang mau memanfaatkan saya ingin naik dengan menjatuhkan nama saya juga. Udah. Tapi hal itu menjatuhkan nama nggak sih, Bang? Menjatuhkan nama sebenarnya. Nah itu dibilang, kalau dibilang menjatuhkan nama, sebenarnya kan enggak juga sih sebenarnya, menurut saya. Karena netizen itu kan juga pintar, udah tahu menilai bahwa yang dia lakuin itu kan apa namanya, ya hal yang nggak baik lah gitu. Tapi lu dibilang pansos gimana sih, Bang? Dianya pansos ke lu? Dianya pansos ke saya? Atau dia pansos? Dia yang pansos, karena kan ngomongin soal anjay gitu kan? Ya, sebenarnya bukan cuma dia sih, banyak yang pansos. Makanya saya kalau dibilang saya pansos, sebenarnya saya ketawa-tawa aja. Karena nyatanya orang lain yang banyak menggunakan nama saya dan Lesti. Dari Pramal, dari ibaratnya orang-orang yang apa namanya, yang menggoreng-goreng, atau dari apa ibaratnya, ya banyak orang lah yang nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kita, tapi seakan-akan tahu, seolah tahu gitu. Itu termasuk pansos juga bawa nama saya, tapi saya tipikal bukan orang yang harus wah lu jangan gitu loh. Jadi selama saya nggak merasa rugi, selama saya dia nggak ngejelek-jelekin secara langsung, lagian ya mungkin iyalah, mungkin Lutfi beralasan dia nggak nyebut nama, walaupun sebenarnya itu mengarah ke saya. Ya udah, Bang, yang soal Renald sendiri, lu dibilang salah viral, itu gimana sih, Bang? Oh, gitu. Ya gimana ya? Ya mungkin itu saya tangkapnya sebenarnya canda-canda aja, kayak emang kita canda-canda dan gitu. Dan ya, kalau dibilang salah viral, saya juga sebenarnya nggak mau viral. Saya ini di luar ekspektasi saya, karena saat itu saya yang dikasih bunga sama Dinda.
saya nggak datang ke nikahan Dinda bawa kamera nggak niat ngevlog, ya udah ngalir aja gitu, dan itu semua rezeki dari Allah gitu. Saya viral, saya dianggap orang sad boy, image saya sad boy, padahal saya udah bilang, saya gak pernah bilang saya mantan Dinda. Tapi orang-orang lain yang menggiring bahwa saya itu mantan Dinda. Nah jadi kayak saya lihat kayak, wah pansos, ngaku-ngaku mantan Dinda. Kasih tahu saya di mana ada media atau podcast yang saya sendiri bilang Dinda itu mantan saya, itu gak pernah. Jadi ya itu murni berkah buat saya, Resti, dan berkah buat banyak orang di sekitar saya. Kenapa? Karena banyak orang juga yang memakai nama saya, apa nama istilahnya, ya memanfaatkan keberkahan kita. Jadi ya makanya saya gak masalah, karena itu saya udah dikasih rezeki dari Allah. Ya gak masalah dong ketika ada orang makai nama saya. Tapi ya intinya berharapnya sih ke depannya kalau emang masih masih membawa nama saya, jangan jelek-jelekin gitu. Karena kita saling mendoakan yang baik-baik aja lah. Terakhir bang, mungkin hubungan lu sama Renald dan yang ada di video itu gimana? Aman, di video itu aman. Jadi saya gak tahu. Jadi kemarin si Renald sempat ngobrol nanya, Ki, itu kenapa? Aduh, Renald sama curang parah ya, itu lo fans lu. Ya mereka juga gak tahu, kita cara-caranya kayak gitu. Sabar-sabar aja ya Renald, ya. Saya juga menyabarkan Renald ya. Iya, kita kan tumbuhan gak apa-apa kayak gitu. Ya intinya cuma miskomunikasi sih, karena bercandaannya mungkin banyak orang yang gak terima aja sih. Oke, okay, thank you. Thank you Bang Bilar.